Satu kemalangan membabitkan sebuah kereta jenama mewah Ferrari dan lima kenderaan dilaporkan berlaku di Belata Senayan, Jakarta, Indonesia pada Ahad lepas. Insiden itu secara tidak langsung menimbulkan kekecohan serta pergaduhan sesama pemandu yang terlibat dengan beberapa individu dirakam bertindak kasar ketika kejadian. Tiga pemandu dan dua penunggang motosikal antara yang terlibat dalam kemalangan tersebut apabila mereka dirempuh kenderaan itu ketika sedang berhenti di lampu isyarat. Gagal menekan brek, kemalangan terbabit menyebabkan bahagian hadapan kereta itu remuk dan dua individu dilaporkan tercedera akibat pelanggaran tersebut. Susulan dari kejadian itu, pihak polis sedang melakukan siasatan terhadap pemandu kereta mewah tersebut dengan ujian air kencing juga akan dijalankan terhadapnya. Bagaimanapun, difahamkan suspek menyedari kesalahannya dan bersedia untuk memberikan kerjasama dengan pihak polis. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi kejadian.